Pemirsa, ribuan masyarakat Kota Padang memadati lapangan Imam Bonjol Kota Padang dalam menyemarakan pemecahan rekor Muri Tari Gemu Famire yang serentak dilakukan di Indonesia pada tanggal 4 September 2018. Selain pemecahan rekor Muri, penyelenggaraan Tari Gemu Famire ini juga merupakan salah satu rangkaian agenda memperingati hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-73 yang jatuh pada tanggal 5 Oktober mendatang. Beginilah semarak warga Kota Padang dalam melaksanakan tari Gemu Famire di lapangan Imam Bonjol Kota Padang. Ribuan peserta dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, Polri, dan 19 siswa tingkat SLTA dan SMP di Kota Padang tampak antusias mengikuti tari Gemu Famire ini yang diselenggarakan serentak pada tanggal 4 September 2018 di seluruh kawasan Indonesia. Kegiatan tari Gemu Famire ini merupakan pemecahan rekor MURI dengan jumlah peserta 300.000 peserta seluruh Indonesia dan kegiatannya dipantau melalui kamera yang dihubungkan ke seluruh kawasan Indonesia yang menyelenggarakan tari Gemu Famire tersebut. Di Kota Padang, peserta diperkirakan berjumlah 4.000 peserta dari yang ditargetkan 3.500 peserta. Sementara itu, semua peserta di Sumatera Barat yang juga menyelenggarakan di seluruh kawasan Sumatera Barat berjumlah lebih kurang 15.000 peserta. Dan Lantamal 2 Teluk Bayur mengatakan, tari Gemu Famire ini dipilih untuk mempersatukan semua unsur bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan dalam pemecahan rekor MURI, tari Gemu Famire ini dinilai dari kekompakan serta jumlah pesertanya ikut. Selain untuk pemecahan rekor MURI, kegiatan tari Gemu Famire yang diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia ini juga merupakan salah satu rangkaian agenda memerayakan hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-73 yang puncaknya pada tanggal 5 Oktober mendatang. Baik, jadi kenapa diambil tari Gemu Famire? Ini karena Gemu Famire adalah salah satu tradisi di wilayah timur. Nah, disinilah kita ingin merangkul dari wilayah timur sampai dengan barat Indonesia ini menjadi suatu kesatuan yang utuh, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini tentunya kekompakan juga dinilai, tapi yang dikejar dari rekor MURI adalah banyak dari peserta tari Gemu Famire ini. Ini dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Dari Padang, Budi Sunandar, Ainis melaporkan.